Krungu-krungu, kami mendengar. Halo sedulur pemirsa setia Krungu-krungu. Sore kie, Yoto Taras arep mertamu utawa berkunjung ke pengusaha muda. Nah, Alibara ya, nang daerah Bantar Bolang sebagai pengusaha kedai awak sing jam saiki sukses. Nah, Yoto Taras akan menuju ke sana. Arep tekto korek bisane sukses kayak iki keprime. Masa pandemi liane nggo gawe nempur banget tapi kayak wong sukses. Nah, Yoto Taras sore kie arep menuju ke Bantar Bolang. Sampai ketemu di Alibara, di kedai awak. Bye. Anjuk nang kedai nih Mas Alibara dengan kedai awak ya, coba nyongape korek-korek ya. Usaha nih Mas Alibara ya, ya kok luar biasa ki Mas Alibara. Ki wis nyong wis takon bahwa kedai Ali ono nang jero tapi nyong mek takon tretek mana kowe ternyata ketemu juga ya. Ki coba nyotak manak ya. Assalamualaikum. Ya Allah, sedulur lah, ini apa nyong ya? Mau bisa penuh dan, Pak. Oh, Alhamdulillah. Ini terang maling di budana sedulur lah. Apa kabar, Mas Alibara? Alhamdulillah, sedulur malam. Moga-moga di sehat ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah, Prima. Barokah. Amin, amin, amin. Tapi mampu keringat kita pun. Orang masalah. Pengusaha memang kudu bayar. Amin, amin. Ya Allah. Iya Pak, lesehan banget ya Pak. Iya. Bukan jujur anak kursine. Memang lesehan kudu kaya gini. Ini anak kursine kan kudu lesehan. Iya. Rekor timpuk lah. Oh justru tamu aku. Lesehan ya bentuknya kaya gini Mas Ali. Ini anak kursi, anak meja, karena kudu lesehan. Karena aku kan gak anak panggungan. Hebat ya sedulur anak Mas Ali Bara. Pater dong Mbak sampe tekamene ya. Iya, kemudian gawe doa ya, Mbak. Alhamdulillah ya wong juga aku tekamene ya tujuannya ya silaturahmi karena memang wingi badhe ora sempat ketemu Mas Ali Baran. Begitu juga arep ngorek-ngorek ya. Mas Ali. Goreng, Mbak. Iya, heeh. Di saat pandemi kan jenengan kok anak bae liane goyang sampean tedeg. Nah, iya Mas Ali, artinya kaya sebenarnya mulai kapan sih usaha kaya gitu mulai kapan? Jadi anak cerita nih kaya Pak. Terima Mas Ali. Jadi emang keadaan seturunnya kaya aku pernah ngalami susah lebih kaya gitu. Jadi di perawal beneran kaya sampean ini. Anggap isok tak naik aku sampean. Bisanya sih. Pas 4 tahun Juni ya, tanggal 10. Suwe ya berarti ya wis ya. Pak. Kaya ana satu peristiwa sing akhirnya aku nyoba ya
men ke depan ini kan tambah tua sing jelas MC ya akeh ya Pak ya akeh ning yo tataras ya ora ya ki MC ya wong mesti lenom tak tambah nom tapi ya casinge nom ya ya Mas Ali ya jadi gawe mumet Pak ya ya iki salah satu motivasi hebat urung mbek iki pengen ngadepi wong tua ya iya jadi awalnya gitu Pak jadi nek aku ngandelan MC kan kayaknya jadi aku emang nyoba orang salah duit rongan sih ya asli orang borong boleh takut orang jadi awalnya dicakan meja nganggune ngerti steker orang bang steker ngerti kayak pan ngecat bangunan ya. Steker gue nganggur steker takut ini oh iya caranya beriman main jadi jatuh iya berpikir aku neng kok aku wis kuwi nembe nang usia kan bingung. Akhirnya berjalan. Tutul sosis cilikan. Oh mau nih. Iya. Oh, sosisan apa? Iya. Aku nider nang pit. Iya. Kan manara ta tenan bojo nang kene nongkrong karo anake. Perjuangane jebane perih pas dulu. Banget. Iya. Iya. Akhirnya ngomong karo bojo wis bismillah. Aja pernah nyerang, aja pernah mengusir laris yang penting kan? Iya, berarti niatnya gue mau diperkoko ya. Iya. Nyong niat usaha, ojo pernah wedi ora jalan, pasti keyakinannya gue, insya Allah Allah ngejaba ya. Buktinya jalan nanti sebenarnya. Ya. Pertama ngelayan, ini untung-untungnya bagi sedihnya uli walulasi gue tuh untungnya. Untung-untungnya gue, iya. Ya Allah perih wes dulur. Ya aku untungnya. Akhirnya cepat ceritanya tak cepat nengko angkara lu sampai nengkin ngumpul ke dari gue iya 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 kan intinya kayak gue tentang korni seanane model iya neng intinya model nggak orang belakang pelaku oh ya ge maaf ge Mas Alibara sebenarnya ge buka usaha kayak ge modal awal itu jujur sepira ah ya men sedulur ngerti ge modal awal sampai nengkin di depan usaha kayak ge modal itu apa pertama 180 ini loh iya anak kanca awet anaknya orang mulai muda jadi kena rongatus kena rongatus ya Allah berani sih rongatus juta jebulannya gue ya nyatanya nominal gue orang jadi ukuran yang penting anak niat ya Mas Ali ya buktinya duit 180 rongatus kalau gue pecengnya anaknya Mas Ali orang mulai berarti kan rongatus ya kayak ruang namanya seperti Mas Ali iya ruang namanya tapi kalau kuyur juga iya biar aja udah sepanang bener ya saya kini sampai manten nek orang obah enak orang obah lo ya ora enak kok. Kudu obah ya, Bro. Nah, dadi wong usia iki kudu obah kabeh. Obah ikhtiare, obah domane, obah lakune. Rezeki kurangan modal terus ora obah. Jadi ya bener. Berarti tetep obah wae sedulur ya. Ternyata udu krungu-krungu maning malake memang krungu langsung kupinge kok teras nang kene iki Mas Ali ngomong. Lah piye ya? Ngarani usaha kita bisa nih kedai awak dasarnya kepriman cerita nih orang nama sih lihat kenapa harus kedai awak Mas Ali jadi anak loro itu tuang sit tuang sit tapi anak loro pun siapa sing tuku terus siapa kancaku ya berarti aku oh kayak dengan mene ya ya berarti kedai nih sampean oh nah bahasane aku bahasa padanya apa awak berarti jenengan ini kegede awak ya kegede ini jenengan gue sedulur oh pinter juga gue sedulur ternyata makna dari arti gue usaha label gue ternyata lo sembarangan sedulur sekali ini tak korek terus ya apa teki Mas Ali lagi Mas Ali ya ini masalah aran kegede awak mau wis jam biasa mungkin ngeri gitu dong orang lunas iya aran kedai awak memang wis dadi arti tersendiri nggo gawe usaha ya men artinya antara konsumen juga Mas Ali nek kowe anggap iki kowe berarti kedai bersama orang usaha kudu pengusaha nih Mas Ali tetep sing ngono iki tekamene berarti ya anggap bae ya kedene saya iki tobanan sik bah benena oh iya bener nek iki meneng ora enak bah ora enak ya ini tobat lah bah kudu mbul ya men cerdas jebulan iki pengusaha juga ya marai ya tanpa kebule ternyata orang pintar obat gaya pikir maksudnya lah yang ngurus ngomong sama mir Muhammad tapi iya. Senang memang kudu bayar kowe ya terus kayak gini Mas Ari amin ya saiki nang kedai awak
usahane Mas Ali kuwi sapa aja sing berperan piye termasuk mendukung iki sapa bae coba piye. Iki iki Mbah. Pertama mau gede awal berarti milik bersama. Iya. Yang kedua emang anakku barep arane Salwa. Salwa ne awak. Wis sing wadon Salwa wadon ya. Berarti ya. Betul. Oh, awak ada dua arti. Iya. Milik kebersamaan dan juga ya. Anaknya yang namanya Salwa ternyata panggilan cawelane kuwi awak. Iya. Terus dimikir siapa yang berperan. Inspirator. Atau penggerak saya. Penggerak. Termasuk menciptakan menu dan segala macam. Karena sebenarnya aku pintar masak. Oh. Tapi karena saya penikmat kuliner, akhirnya mencoba. Akhirnya mencoba. Mencoba. Bawa ibu-ibu bapak. Nah, yang berperan di sini adalah keluarga aku karo bojo. Oh. Jadi gini, Pak. Iya. Intinya gini, Pak. Kita lihat memang ceritanya. Jadi kalau bisnis di dalam keluarga, apapun yang enggak bisa, kita pelajari bersama. Satu ki penting amat, Pak. Yang ngomongin dengan alo. Saya duh, kalau pasien misal papa ya, Pak. Ya orang MC, MC ya kudu. Jadi itu nang. Jadi kayak gini. Saya membuktikan waktu aku pertama nikah, cukup tidak jadi karena butuh bakat apa pak tolesin nom maunya dia ya saya kira sudah kan nyatanya ya buktinya nganti patang tahun berarti kan bisa pinter akhirnya jawaban yang selalu berputar di telinga kita itu saya katakan salah. Ternyata usia itu bukan bakat tapi ilmu yang dibutuhkan kesabaran ya kemudian ikhtiar dan lain sebagainya. Ibu dah kan gampang pak sampai tuku selawe pernah dorong pulau orang mungkin lah ibu dah kan ini nih kita kok itu yang saya juga dah masa akhirnya kucuk ini ya tahu nih pasaran apa iya di lapak luar biasa tapi dari hasil MC berawal itu lah yo totaras MC nganti tua kayak dia ke langkah hasilnya berarti salah manajemen ya Mas Ali ya ternama nih sampai ya, salah barut danu salah barut memperin dasi di barut jadi mumet ya terus mana jadi kayak gitu pak nah di manajemen aku emang nggak begitu bisa kan akhirnya ngatur keuangan termasuk pucuk tak ajari masak dulu nih aku ki meling harus dulu kafe iya. Nek apa dagang aja karena keadaan aja karena orang bisa manggung kumpul orang bisa kenapa nggak berjalan kafe pun di saat manggung kini sejalan. Oh iya, jadi di saat pandemi kayak WIB kelokwe ternyata ya makna juga hasilnya anak gitu. Terus kayak gini Mas Ali, usaha ya kudu sing dimaksud mau kowe dudu faktor kating bakat juga ini ilmu dagang bisa dipelajari ya. Berarti ujung-ujungnya EQ. Nggih bicara EQ ya tata rasa wong tua tetap lemot maning nggih kena maning nggih. Ya kayak gini Mas Ali. Ya dengan lokasi singa strategi saya anggap ada desainnya dari kedai awak juga luar biasa sehingga wong petanang ini. Ki nyong pengen takon menune apa kabeh sih Mas Ali? Ya alhamdulillah. Jadi gini. Om. Ya. Jadi nek dengan ngomong. Oh, iki karo deleng lah. Isi bisa baca. Iya. Isi bisa baca. Isi mandat barek. Oh iya iya. Jadi kayak gitu, Pak. Menunya akan menulis dulu. Gua ngomong strategi saya ini. Kenapa Danu lagi aku pertama dagang, anak si ngomong kok ngedek temen, mati temen duduk buka masak, perak pasar disini nangguman iya, kopi duduk apa duduk ternyata cipiran mau nih nyinyiran ya ana ya kedai awaknya, menu ini apa kafe sih Mas Ali? Ya nangkene koyo ngene akeh nemen nggih coba nggih. Nangkene ana nasi bakar, juga nasi goreng. Kuwi coba. Heeh, menune kuwi jelasnya termasuk menu andalan iki kuwi apa coba? Ya, beneran Bang Utisit karo iki ana sing pesen. Iya. Kowe pas sedulur wadon dia singer. Wah, kowe para sedulur ternyata kowe karo kaya iki lagi tak korek menu ilmune juga ternyata omset kowe ya wis mulai katon ki. Dengan ada yang dopo kayak kita gitu, ya nyatanya orderan amin siapa gue sih order siapa ya. Bukan dia tetap harus kenal orang dulu wadun siapa gue salah satu sungguh ngiklanan kendera kata oh rasa. Alhamdulillah ya, ya. Yang singer oh siapa sih orang kenal dia ya ya pan ini cerita nih ya. Pesenan apa ya, ya ceker jadi kayak gitu nek kon ngapal ngat menu mesti gawe menu sampai bingung apa sangin, baik pantesan sangkin akeh menu kita ternyata puluhan luwe ya pantes ya gak ngucapin lebih timutan yang menunya apa tapi ya, gini, aku main prinsip
apa nih mengembangkan menu apapun. Aku belajar iki nang hiburan ya. Delok nirono to biare piye. Ana tutul apa tapi awali kan dari musik ya kan. Iya. Nah, jadi menu pun sama, Pak. Jadi harus ada yang menjadi maskot. Sing jadi andalan. Andalan. Iya, jadi engko ngembangna menu. Tapi dia bisa jalan. Malane nang kene sing tak kita gawe maskot mau andalan ke sebelah. Nah, seblak arahnya seblak jasun. Seblak jasun, apa jasun? Jawa Sunda. Seblak jasun. Kita tambahin ya, Pak, arah saja. Kenapa aku gawe seblak jasun? Ben wong kesuwen, ora ari ngrasakaken, ora perlu adaptasi. Jadi ana rasa Jawa ini. Wong kalil pesene seblak. Ayo. Jadi konsepe kaya kowe Pak maune makanane kowe para sedulur jamane seblak-seblak kowe jebulane masale yo termasuk pencetus juga piye rasa singkat di Pulau Jawa hingga ke Pacundan ternyata masale yo iki nak ini jebulane ana cerita cerita Mbah primen sih primen maune kan kuning terus Tio kowe cara kentengan ki kuning sepemalang tak upek langka kowe nglurumi kuning nganti langka akhire melaku, numpak motor ada Pekalongan, muter-muter ketemunya nang dagane sampean Sokowangi Gondang. Oh, nang pasar Gondang, nang pasar ini yang sebelahnya kue sih ngarane nemu mie kuning apa nama kue tiaw? Oh, mie kuning langka, akhirnya langka. Mie kue tiaw. Oh, kue tiaw. Akhirnya saya gitu di iya, iya tur, resep, resep lagi menciptakan menu yang sama tapi dari arah dewek. Jadi anak seblak ceker seblak seblak tarung. Anak maning seblak tarung. Iya, jadi tarung ge sesikile sa awake sa suwiwine ndak semilu. Gobarane seblak tarung, anak-anak terus pancen seperti itu. Sing kadang-kadang wong kelalen, nek ilmu ki datang dari sadari kita. Iya. Contoh, nyong maring omah mangan langka anane mi. Akhire kabeh tak brukna, ana tempe ana apa. Akhire dadi menu mirawut. Para apa kabeh nyemplu. Jebulane ya kudu ya tata rastok sing rawuti wong sepemalang. Ana menu sing mirawut ge. Seru.